proses dan prosedur yang tadi disebut dengan TSM. Kalau soal MK bukan Mahkamah Kalkulator, menurut saya ya, dalam cara pandang ketatanegaraan. Akan tetapi pesan-pesan yang seperti itu menurut saya tidak elok lah kemudian para pihak yang bersengketa di Mahkamah Konstitusi sejak awal kemudian memberikan pesan-pesan seperti itu. Saya masih cukup meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi terus bergerak untuk melakukan perbaikan di internal dan juga memberikan kepercayaan terhadap publik dalam proses penyelesaian sengketa. Nah, oleh karena itu, tapi ya memang tidak bisa juga kita membiarkan Mahkamah Konstitusi berjalan begitu saja tanpa ada proses pengawalan dari publik.